Saudara, mari kita ikuti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di lingkungan kampus Politani Negeri Kupang NTT. Komandan upacara segera menyiapkan barisan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Pada kali ini, petugas pengibar bendera berasal dari Menwa Politani. Saudara, pengikatan bendera masih sedang dilakukan. Sesaat lagi bendera siap dikibarkan. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh Menwa Politeknik Pertanian Negeri Kupang NTT. Dan sekarang bendera berkibar dengan megahnya. Saudara, saat ini kami sedang mengikuti upacara peringatan HUT RI yang ke-79 di lingkungan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang NTT. Saudara, saat ini akan bacakan Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri saudara, keadilan. Peserta upacara mengikuti upacara dengan hikmat, dengan berpakaian pakaian adat tradisional dari seluruh Indonesia. Penyerahan SK pensiun Bapak Insinyur Thomas Lapenangga MS oleh Direktur. Selanjutnya diserahkan SK CPNS dan pegawai baru di lingkungan Politani Negeri Kupang. Jumlah saat ini pegawai baru yang memasuki dunia kerja di lingkungan kampus Politani Negeri Kupang sebanyak 26 orang. Akan tetapi pada saat saudara, ini yang hadir 23 orang. Bagi CPNS dan juga pada calon pegawai dengan perjanjian kerja. Selanjutnya pemberian penghargaan dan atletik estafet 4x100 meter putra dan penyerahan sertifikat penghargaan dari direktur kepada nasional. Atlet Porseni didampingi oleh wakil direktur bidang akademik dan wakil direktur bidang kemahasiswaan. Penyerahan medali dan direktur Politani pemberian penghargaan sertifikat dari Direktur Politani. Tidak ada lagi berikut sudah ujian. Selanjutnya Direktur Politani Negeri Kupang akan membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Indonesia adalah buah dari gerakan menuju satu cita-cita bersama. Begitupun dengan cita-cita untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan harus kita perjuangkan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Dalam 5 tahun terakhir ini, kita semua telah berjuang dalam sebuah gerakan Merdeka Belajar. Saya katakan ini sebagai sebuah perjuangan karena memang jalan yang kita tempuh tidaklah mudah. Kita melakukan perubahan besar dalam banyak hal, mulai dari sistem, cara kerja, sampai pola pikir. Ini telah melahirkan ratusan ribu pendidik. Para pelaku budaya juga ada erik pelajar. Layaknya pesan Bung Karno,
agar tetap kuat bagi lembaga ini dan bagi kami sebagai pribadi dan atas individu. Karena itu pada kesempatan ini mewakili Politeknik Negeri Kupang, saya menyampaikan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas jasa dan karya yang sudah diberikan oleh Bapak sehingga Politeknik sudah sampai pada level ini. Kemajuan-kemajuan telah dicapai, semuanya termasuk ada campur tangan Bapak di dalam hal ini. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak selalu sehat dan diberkati dalam aktivitas selanjutnya. Dan mohon maaf. Selanjutnya doa. Doa ini sesuai ajaran agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, Allah yang kami puji dan hormat. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahanmu kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan serta semangat ini. Semuanya merupakan anugerah terindah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, keluarga besar Politeknik. Komandan upacara lapor kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Inspektur Upacara. Bubarkan. Demikian saudara, laporan kami dari upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 di lingkungan kampus Politani Negeri Kupang NTT. Terima kasih, sampai berjumpa di lain peristiwa.